Assalamualaikum. Tawi. Itu mantu ya. Allah hai nenek. Sebuah kalap lawak. Lagi dulu dulu lagi. Minum. Mau apa? Ngopi apa teh? Duduk habis. Lu kopi sama teh udah lama. Susu bukan ngecerot. Oh, ini. Fela. Iya. Tuh, dengar lagi mali itu. Iya. Dia nunjukin mulu bayar kata-kata. Enggak ketemu lagi udah. Udah ketemu. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Hei! Tadi kalau ngomong kan begitu tuh. Bayar segitu. Pasar ini sayang tuh. Cucu, Pak Cici. Cucu. Ini kerjaan gua aku lah jadi ini. Umi mana Umi? Lu rebu. Yang penting kan lu emosi aja. Iya. Lu Betawi begitu kan kalau ngomong. Mendaratnya begitu. Kemarin yang dua lain yang ketemu kita di sana. Dah lagu lama itu. makan dulu ya. Nah, waktunya makan malam. Ah, sekarang lapar. Berapa orang? Ji, berapa orang? Empat, supir. Empat. Mentahnya aja. Mateng dapat, mentah dapat. Tapi kan gitu. Kira-kira ini pejabat tuh yang dikawal sama PM. Ya kira-kira aneh. Tapi udah makin ini jujur udah. Lepas ini biasa lagi. Mau kutu dulu. Masih lagi. Ada. Dulu lu pasang kok. Allahu Akbar, subhanallah. Jangan repotin dong, tambahin lagi. Ini buat pagi. Nah, ini pagi nih spesial. Mana-mana kalau pimpinan gede ya. Enak benar. Nih, ya, apa ya, sih? Ini ya, yang tadi lagi ya. Bogor. Bogornya mana? Gua bisa dari Bogor. Kasih. Ya. Itu kan teman-teman. Kapan belinya Cik Udang kemarin tadi? Ya. Ini dibawain sama Forsa, Dek Bogor. Oh. Fans ya Bapak, mana dia Pak itunya? Itu di Katu ya. Sudah kasih Bapak. Sudah. Oh. Jadi ada dua ya. Jadi ada Betawi pinggir sama tengah. Kira-kira gitu. Sebut Betawi pinggir ya kita. Iya. Haji Mandra. Nah, sama tuh. Iya. Haji Bolot. Bolot Jombang sih. Selatan dia. Ah. Dia jadi, sama misalnya. Haji Jombang pinggir ya. Mana dia ada orangnya? Oh, orang. Kok dia makanya. Yang penting toko intinya kan antum sama
Aji Bolot. Iya. Iya berdua emang kita ya. Kalau ada di sini minyan dan yang bikin tempat masih ada, Pak. Cipanas saya sayang itu. Yang lokasi tuh. Iya. Oh, jadi, lokasi kampung Bengeknya masih ada tuh. Jadi hutan. Tidak yang ngurusin. Itu kan termasuk sinetron yang episode panjang juga itu kan. Sampai Nazar Amir meninggal ya. Iya. Wah, kalau bukan sejarah pepesan kosong emang begitu, setiap ada awal pasti ada akhir, ya kan? Itu baru berarti Ali Sahab ya? Ali Sahab. Itu baru bikin 3 episode itu. Tapi udah lama itu, Bang. Penghinaannya luar biasa. Waduh. Tontonan apa sih ini, ala Nora? Enggak ada di sebenarnya. Emang harus berjuang, ya kan? Nah, tapi lama-lama rekrutnya bagus kan? Ya, alhamdulillah. Iya. Ya kita berterima kasih juga sama TPI zaman itu. Iya. TPI. Bukan TPI, TPI. TPI. Duluan mana? PPSan apa sih dulu? Oh, duluan PPSan. Duluan PPSan. Saya pertama saya di sini. Cuma ngajar Amir. Jadi dia apa? Improvisasi dong. Bebas, total. Oh. Anggap aja ke teman lain di panggung. Oh, tentu dia pakai set. Mungkin kamera 5 kan? Iya, iya. Udah gitu aja, nggak ada. Enak banget tadi saat nongkrong aja ngeliatin. Yang ngekat pemain, bukan Ali Sahab. Bukan sukadara ya? Enggak. Gue baru tahu. Kak, kenapa li? Panjangan bang. Jadi yang penting dia cuma ngasih ide cerita ya? Dialog masing-masing? Ide cerita sebagian kita pemain. Oke. Okay. Gitu. Wow. Hebat ya. Kelas udah seneng. Kayaknya mahal di dikit, jangan murahin dulu. Lalu temuin Bang Haji ngomong bentar lah. Li, itu udah sarapan? Udah bang? Iya. Ceritanya sekarang. Ya itu sarapan bang, udah bikin aja enteng. Kalah dia teman duit mah. Udah bikin cerita dia aja, cerita. Kameranya kan, kamera sutradara dia juga. Jadi gak ada penulis skenario dong? Gak ada. Selembar, buat patokan doang, sekian menit lumayan udah. Konsep panggung cuma dibawa ke setting ya? Ah, kira-kira gitu. Kenapa? Nyaman emang orang panggung. Pakai naskah mati. Iya benar. Nah, di situ kelemahan orang panggung, kemahiran panggung di situ. Ada kelemahan, ada kelebihannya. Iya, kelebihan. Kelemahannya kalau pakai naskah mati. Kan ada bintang tamu juga tuh. Banyak. Nah, bintang tamu gimana tuh? Di improv. Improv juga. Mau lu kemana? Gimana jadi apa lu? Oh, enggak ada naskah juga. Enggak ada. Karena dia tagihan. Gue besok main lagi ah. Kata Bung Ali, mahal banget lu. Iya, mau gitu Bung Ali. Ya bener-bener kita main begini gimana sih? Iya. Kan kamera 5, nongkrong udah. Betawi zaman itu pakai naskah mati. Kenapa bisanya begitu? Dia fokus pikirin naskah. Kesatu memang sebagian kan enggak ngerti baca. Iya. Tapi kalau Mandra bilang waktu di sini kan Mandra pernah juga podcast. Kalau di Sido Anak Sekolah pakai naskah dia, pakai skenario. Kalau kita enggak. Karena dia konsepnya film lagi. Iya. Kita pernah kamera 5, nah gue penting pertama nih briefing. Iya. Pertama kita tik ke rumah Najar Amir. Nirin lagi baca TTS. Datang bolot memalin lagi uang iuran. Cut, oke? Okay. Udah tip. Yang main mah kita, kamera. Bung Ali cuma gini aja nih. Iya, gak ada penulis skenario ya. Luar biasa. Lenong bener-bener. Lenong ya. Emang bener-bener ngelenong? Lenong iya. Plotnya tuh plot lenong. Lenong. Emang plot lenong bener. Ali Sahab di bang ngeliatin kamera aja udah. Gak ada istilah bocor, orang lewat, gak ada. Udah sadadanya. Apapun yang terjadi di situ, tinggal ditambah sama dialog. Kita lagi tik nih. Terus ada tukang bakso lewat. Tinggal ditambahin dialog aja. Pak, memang tukang bakso dagangnya di sini. Udah jadi kan. Oke. Okay. Gak ada pakai dikat ulang ya, gak ada. Terkecuali ajan, habis. Selesai itu. Nanti kita urusannya, udah ajan mah. Kalau apa yang lewat di situ nggak ada urusan. Tergantung kecermatan pemain udah. Iya benar-benar. Kalau majan kalah dia.
Bocor lah. Bocor dah. Syuting ada mobil lewat. Ya udah tinggal bunuh aja dalam. Tanya tamu pelura tuh mau beli tanah. Udah. Oke, okay, oke, okay. Kering baru. Profesional. Kawan kamera 5 kan. Mau lari kemana lu pemain udah enggak bisa. Tapi blocking bebas. Kalau kameranya 5. Malu lari enggak bisa. Oh kamera 1 tuh pakai cover, kamera 5. Mau kemana kayak kena. Jadi blocking bebas ya. Bebas. Ini kalahnya sama ajan doang dah. Nyerah dah kalau sama ajan mah deh. Amanan tuh. Benar-benar suara apa dah tuh. Kalau yang namanya tukang dagang di belah situ tergantung kebiasaan pemain. Improvisasi. Iya. Itu jalan bukan di pagar pak. Itu kan saya di belah situ. Oke li. Bener kak, gak bisa kau tahu semuanya. Nih mas ini. Belandura juga bisa makan bisa. Pasti bisa. Eh, bang aja tinggalin deh. Eh tinggalin tuh, weh. Tinggalin teh. Ya udah tinggalin aja. Bawa. Enggak usah ditungguin. Bawain ke mobil. Sih gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal gue gak? Jimali. Nih saudara gue lagi bangun masjid. Kayaknya sampai sekarang belum selesai. Anda ngaku yang bisa bantu masjid bangun rumah irama. Nih, baca tuh. Kapan lagi? Banda begitu banyak enggak dibawa ke akhirat. Yang dibawa cuma amal perbuatan. Yuk, sebagai masjid bantu saudara kita lagi membangun masjid ini. Insya Allah. Dengan berkat kita bantu dengan ikhlas. Mudah-mudahan rezeki akan diganti oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke. Okay. Amin. Ya berkah, Pak Ji. Ya. Ya, udah ya. Iya.